Kipas. Hai, klik di sini untuk subscribe. Merawat binatang. Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Monyet yang merah dan bengkak di seluruh tubuh telah ditemukan. Rusa sika yang tersangkut di tanaman merambat telah ditemukan. Kuda Nil yang membutuhkan air telah ditemukan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Gajah dengan gading yang patah telah ditemukan. Ditemukan kungkang yang mengalami luka bakar. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru.
Kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Air sangat dibutuhkan olehnya. Kuda Nil itu telah keluar dari air terlalu lama dan kulitnya terlihat pecah-pecah. Ayo oleskan salep. Berikan pembalut luka anti air. Buatlah kolam renang yang dapat ditiup untuk Kuda Nil. Kuda Nil senang sekali di dalam air. Kuda Nil suka makan berbagai tumbuhan air. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Kuda Nil hidup di alang-alang pinggir sungai. Sampai jumpa Kuda Nil. Rusa Sika sedang bermain di hutan dan tidak sengaja tersangkut di tanaman merambat. Keluarkan duri di tubuhnya dengan hati-hati. Lihat, Rusa Sika itu dapat berlari lagi. Rusa Sika ingin makan wortel. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Rusa Sika hidup di hutan. Sampai jumpa Rusa Sika. Monyet bergelantungan di pohon dan membuat dirinya kotor dan gatal.
Lihat dan temukan kutu di monyet itu. Menemukannya. Ayo kita masukkan ke dalam toples. Semprot dengan obat anti gatal. Hebat, monyet itu melompat dari atas dan ke bawah lagi. Monyet suka makan pisang. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Monyet hidup di hutan. Sampai jumpa monyet. Landak kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim lidah buaya. Krim lidah buaya dapat membantu landak menumbuhkan kembali duri-durinya. Wow, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landak suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Landak hidup di hutan. Sampai jumpa landak. Thank you.
jadi terlihat keren. Hutan sedang terbakar dan Kungkang mengalami luka bakar. Pertama-tama, bilas dengan air untuk mendinginkannya. Lap nanah. Ramuan perawatan dapat membantu luka sembuh dengan lebih baik. Kungkang itu telah diperban. Kungkang suka makan daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Kungkang hidup di hutan hujan. Sampai jumpa, Kungkang. Wow, asrama ini terlihat keren. Gading-gading gajah itu patah. Lalu, gunakan laser untuk memperbaiki retakan-retakan. Wow, semua sudah diperbaiki. Rawatlah gading dengan baik. Wow, bersih sekali. Gajah suka makan berbagai buah-buahan. Hmm.
Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Gajah hidup di padang rumput. Sampai jumpa, gajah. Harimau, raja binatang, biasanya hidup di hutan gunung dan suka makan daging. Gajah adalah mamalia terbesar di darat dengan hidung panjang dan telinga lebar. Zebra mempunyai corak yang cantik di seluruh tubuhnya dan setiap zebra mempunyai corak yang berbeda-beda. Monyet mahir memanjat pohon dengan jari-jarinya yang gesit dan mereka sangat pandai. Jerapah mempunyai leher panjang dan mereka adalah binatang tertinggi di darat. Rusa sika mempunyai bintik-bintik putih seperti bunga kismis di seluruh tubuhnya. Rusa jantan mempunyai tanduk dan rusa betina tidak punya tanduk. Kuda Nil sangat pandai berenang. Kulitnya akan menjadi kering dan pecah-pecah jika mereka terus berada di luar air untuk jangka waktu yang lama. Penguin dapat hidup di lingkungan yang sangat dingin dan mereka pandai berenang. Kungkang bergerak dengan lambat dan dapat menggantung di pohon selama berjam-jam tanpa bergerak. Beruang coklat kuat dengan dua lengan yang bertenaga. Landak dilindungi oleh duri-duri yang tajam. Saat dalam bahaya, mereka akan meringkuk untuk melindungi diri. Elang mempunyai mata yang tajam dan dapat mengenali mangsa dari ribuan mil jaraknya. Buaya mempunyai moncong panjang, gigi tajam, dan kulit sekeras baju perang. Burung merak jantan mempunyai bulu warna-warni dan indah, dan mereka dapat mengibaskan bulu-bulu ekornya. Burung merak betina mempunyai bulu yang polos, dan mereka tidak dapat mengibaskan bulu ekornya. Badak mempunyai kaki pendek, badan besar, mata kecil, dan tanduk pada moncongnya. Harimau, raja binatang, biasanya hidup di hutan gunung dan suka makan daging. Gajah adalah mamalia terbesar di darat dengan hidung panjang dan telinga lebar.